ketemu bapak. Bapak nomor satu di lapangan. Waduh, bisa aja Mas Ege. Ya, pertama sih takut ya. Satpam di rumah itu dapat ular gitu. Oh, iya. Akhirnya saya pegang kodina. Yang retikulatus ya? Iya, yang retikulatus. Iya. Ngomonglah. Suntik, Bro. Suntik apa nih? Cocok katanya. Iya. Harus nah, kita digigit pula. Sama kayak digigit pucuk. Pucuk aja bro. Pegang semua aja bro. Mukanya melas bro. Sekarang gantian gue jadi kameramen. Ya. Kameranya bro. Rasanya anjay. Seperti Anda menjadi Iron Man. Udah ya Pak. Terima kasih ya Pak. Bapaknya nih. Ya, bapak dokternya nih yang rapid test. Iya siap. Nangis entaknya bilang emaknya tuh. Nangis, jangan nangis. Nangis bilang emaknya dia. Ya Allah. Udah, lu mau kemana? Enggak ada tukang kopi, sini. Duduk sini tuh, duduk. Tuh, nyerendek. Ya Allah. Nangis dia. Mampus. Gue muluk kegigit ula. Ini andelan, jari andelan. Tuh, jari ini andelan. Ini tuh jari andelan ya. Tuh, jari andelan. Terpaksa pakai kelingking dulu kalau enggak jempol. Wow. Kelingking udah nyampe. Oh iya, bekas upil mulu lagi dia ya. Udah. Cok, nih ketemu bapak. Bapak nomor satu di lapangan. Waduh. Gimana Mas Eko, bapaknya sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ini cuma mau sekedar nanya Pak. Ya. Masih bisa sepang mula. Ya, pertama sih takut ya. Iya. Ya, pertama agak geli, agak ini. Karena waktu itu di rumah saya, di belakang kan masih ada rawa-rawa. Oh. Masih ada ini. Satpam di rumah itu dapat ular gitu. Oh, iya, iya. Akhirnya saya pegang kodina gitu dan lama-lama suka. Pertama kali pelihara ular, ular apa? Ular tangkapan ini. Oh, dari rescue ya, iya, dari rescue dari, ini, dari apa? Yang retikulatus ya? Iya, yang kalau di situ banyak ular. Itu yang kemarin yang di daerah mana Bapak? Yang mana saya kirim ular? Oh, itu kemarin dapat dari ini ya, dari Kampung ya. Oh, iya, dari Kampung. Ya. Tapi padahal di seberang-seberang begitu ular banyak, Pak. Banyak ya. Oh, bagus. Saya mau lari-lari ke sana. Iya. Buat dijual di sini. Kemarin dapat ya harga murah juga dan apa ular juga bagus ya Gina juga Gino ya dan makasih masih kemarin dikirim langsung sampai semuanya dan ularnya juga sehat. Iya, rencana mau melatih Gina ini kita persiapan ini ya persiapan TC di bulan September ini. Rencananya sih kita persiapan Piala Asia. Oh. Wow. Di
di Gomukti kalau nggak salah saya tadi. Iya, kita latihan secara di. Itu dekat rumah. Oh, dekat rumah ya? Itu dekat banget sama rumah. Iya. Itu Bang Capung udah kemari. Bang Capung bulan kemarin sih. Hmm. Belum kemari lagi ya? Iya. Cok, nih bapak nih. Ketemu orang gede gue. Biasa. Iya. Saya terima orangnya, kasih. Orangnya asik, sumpah. Asik. Dia kagak mandang ke siapa. Informasi ya. Ya ntar kalau bapaknya butuh informasi, udah senang informasi gimana gitu kan. Langsung WA aja WhatsApp gitu. Ya main-main ke rumah, banyak fans di rumah nunggu. Boleh nanti ya. Kapan-kapan kalau sudah situasi membaik, saya akan main-main lah. Oke, siap. Nanti kita prank pakai yang gede. Nani? Apa tuh yang gede? Belajar, iya mau belajar kalau retik